Datuk, selamat pagi. Selamat pagi, cik Mat. Apa khabar? Bagus. Selamat pagi, tuan. Mahan, kenapa kau ingkar? Aku dah beritahu kau dari dulu-dulu lagi. Dan dah berapa kali aku ingatkan kau. Maafkan saya, makcik. Selamat pagi. Apa yang Datuk perhatikan? Begitu asyik sekali nampaknya. Saya belum tahu siapakah sebenarnya Datuk yang pakai ini gagah dan berwibawa. Tak mungkin dia Datuk-Datuk biasa saja. Sudah 7 tahun semenjak pejabat ini dibuka, orang tua ini sentiasa mengawasi saya, Datuk. Ia sudah selamanya di situ. Kenapa tiba-tiba hari ini baru Datuk tertarik? Barangkali selama ini saya hanya melihat sama lalu saja. Orang kaya Idra, Datuk Idris bin Muhammad Saman. Ayah saya, Datuk. Oh. Dialah generasi pertama daripada keturunan kami yang menetap di Kampung Pulai. Bekerjasama dan berkongsi dengan orang Cina membuka lombong di sana. Sila, Datuk. Sila masuk, Datuk. Terima kasih. Cik Mat. Saya, Datuk. Saya minggu depan akan menadap Sultan. Kalau Cik Mat setuju, saya boleh tolong melobi Sultan. Untuk orang kaya, Indara. Saya tak mahu, Datuk. Jabatan itu kalau ikut susur galu keturunan saya, memang hak abang saya. Mahmud tu tidak fikir jauh macam Cik Mat. Sudah lama cari pun hulu, tapi kampung tu masih mundur. Cik Mat lain, pandangan jauh. Dengan banyak tanah di kampung, kita boleh buat apa saja di sana. Itu sebab Datuk nak melobi sultan untuk saya. Supaya senang urusan tanah dan kelulusan, ya? Tidak, Datuk. Apapun, Datuk, sebelum apa-apa, kita selesaikan ini dulu, Datuk. Nampaknya kita maju selangkah lagi. Kira-kira 800 tan lada hitam diperlukan dalam tempoh 7 tahun, Datuk. Yang melibatkan antara 3 hingga 4 juta ringgit. Bagus. Cik Mat patut diberi tahniah. Terima kasih, Datuk.